Kemudian makan daging unta, membatalkan wudu atau tidak, juga khilaf ya. Jumhur ulama tidak membatalkan. Adapun Hambali batal. Berdasarkan kepada suatu hadis, ya, Nabi pernah ditanya, ya, atawadda, apakah saya berwudu? Ya, atau Nabi mengatakan tawaddu min luhumil ibil. Ya, wudulah kalian karena makan daging apa? Unta. Adapun daging kambing tidak. Kalau wudu silakan, kalau enggak enggak. Sehingga sebagian ulama seperti mazhab Hambali berpendapat bahwasanya kalau makan daging unta membatalkan wudu. Batalkan wudu. Ustaz, kalau minum susu unta tidak. Yang disebutkan adalah lahmul ibil, daging unta. Kalau makan daging unta baru apa? Baru batal wudu. Kalau minum susu unta tidak batal wudu. Kalau minum kencing unta juga tidak batal wudu. Saya kemarin sempat beli kencing unta ya di Madinah ya. Di Mekah, saya beli di Mekah. Harganya 30 real, kecil segini. Mungkin 100 mili ya. Sementara susu banyak cuma 5 real. Saya protes sama penjualnya, orang Sudan. Ya, akhi, kenapa ini mahal? Ini kencing begini sedikit 30 real. Minum banyak cuma 5 real. Kata dia, akhi, ini unta susah kencingnya. Dia kencingnya jam 1 malam, saya susah nunggu-nunggunya. Oh, begitu. Terus saya bilang, kortingnya 20 real. Ya sudah, 20 real kasihnya. Setengah mati dia malam-malam nunggu kencing unta. Jadi kita nunggu dia kapan kencing? Jam 1 malam katanya. Ya udah, saya beli 2, saya dibelikan kawan, saya 1, dia 1. Pulanglah kita ke hotel, saya taruh di kulkas, kawan saya juga bawa. Kemudian besoknya saya ketemu sama kawan saya pas kita pulang sama-sama di bandara. Ustaz, sudah minum enggak? Belum. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah minum. Tadi pagi saya minum, sampai sekarang belum hilang baunya. Adalah. Saya itu hadis Nabi tapi saya belum bisa apa? Terapkan. Ada orang datang lagi, Ustaz, saya minum kencing unta, Ustaz. Kecutnya luar biasa, Ustaz. Saya jadi ragu itu kencing unta atau kencing penggembalanya. Jadi yang khilaf adalah daging ontanya. Adapun kalau antum minum kencing unta enggak ada masalah, tidak batal antum minum susu unta tidak batal. Lebih hati-hati kalau antum makan daging unta batal wudu berdasarkan hadis yang sahih mendapat mazhab Hambali.